Buya Yahya menjawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Fauzan dari Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Afwan, Al-Fakir mau bertanya, adakah penjelasan masalah pembagian hewan kurban, bolehkah non-muslim dapat daging kurban? Syukran Buya. Non-muslim. Yang jelas daging kurban itu harus ada bagian yang diberikan kepada fakir miskin, seberapapun orangnya. Biarpun selebihnya tidak harus orang fakir, orang kaya. Sebab intinya korban itu untuk bersenang-senang, tasadduq, bersedekah. Bahkan mungkin jika Anda hidup di lingkungan orang kaya semuanya, tetap dihimbau untuk menyelembah korban gitu. Selagi masih ada orang fakir di situ, hendaknya ada yang diberikan kepada orang fakir, jangan ditinggal. Diutamakan kalau ada. Berbeda kalau orang kafir, orang fakir. Kalau orang fakir sudah enggak ada lain cerita. Itu tidak tahu soal negara itu kaya semua sampai pusing. Nah, tetap menyembelih korban, saling tukar menukar kambing. Sebab daging korban bukan untuk orang fakir saja, untuk sanak kerabat, saudara dan yang lainnya. Sehingga kalau kambing sunnah itu adalah di antara sepertiga untuk dimakan keluarganya, sepertiga untuk dihidangkan untuk tamu, sepertiga adalah untuk disedekahkan. Nah, di saat berbicara semacam ini, maka termasuk kalau seandainya diberikan kepada orang yang non-muslim, asalkan dia bukan yang harbi, bukan yang memerangi kita, kita hidup bertetangga baik dengan seorang Nasrani, dengan seorang agama lain, hidup baik, maka daging kurban pun boleh diberikan kepada mereka, karena ini termasuk jenis sedekah. Jenis sedekah. Dan sambil diniatkan semoga dengan kebaikan itu mereka tersentuh sehingga bisa masuk Islam sah. Wallahu a'lam bissawab.